Dilaporkan perkembangan terbaru dari selatan Toyota Banyuwangi bahwasannya melubernya air sungai Bagong ke jalan raya. Jadi untuk karyawan maupun yang lainnya yang mau ke arah kota diharap untuk lewat jalur timur ataupun lewat jalur barat yang tembus ke arah Polres. Demikian yang dapat dilaporkan dari sebelah selatan TSO Banyuwangi. Melewati batas Pelengsengan, Kalilo Kepatian, belakang pasar, Induk Banyuwangi. Balik mas, gak bisa lewat mas. Balik. Gak bisa lewat. Berak mas, dedekin we, oh, banjir selur, macet di Indomaret Pakis, macet airnya meluap. Bagian selatan Kabupaten Kuda, daerah Warung Putri. Ya apa sih mobil itu? Ya apa ya? Kalau di sana ada polisi.